Aduh, banyak banget yang kurang. Harus gimana ya? Tuh kan, banyak banget yang bolong. Aduh, mana boxnya makin mahal lagi. Duh, sumpah pusing banget pala gua. Di mana gua bisa cari yang kurang-kurang ini? Gua harus beli di mana lagi? Duit gua udah habis. Jadi ngantuk gua, tidur dulu lah. Udah gak kuat gue. Ngantuk. Aku harus kumpulkan semua kartu Pokemon. Hello people, game lover, kembali lagi bersama gue Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini guys, gue lagi ditemenin Agnes. Kita bakal ngelengkapin binder atau semua kartu yang ada di seri Pokemon VMAX berkilau set A. Dan ini bindernya sudah ada. Ini masih belum lengkap ya. Masih banyak yang kurang kalau kalian bisa lihat. Tuh banyak kan yang kurang tuh, ini kurang. Dan ini gua sudah membeli kartu-kartunya, Agnes. Aku sudah beli kartu-kartunya. Oh ya, di mana tuh, Bu? Belinya ya di toko-toko online, Tokopedia, di pelelangan Facebook. Komunitas Pokemon, dan itu susah banget guys. Kenapa gue beli? Karena kalau kita brewek itu bakal susah banget. Dan barangnya sudah mahal. Barang box ya, set A-nya itu udah mahal dan udah susah banget dicari. Jadi untuk melengkapkan, untuk menyelesaikan misi melengkapi kartu Pokemon ini, kita harus terpaksa beli. Dan harganya lumayan-lumayan ya. Berapa nih? Mungkin hampir 2 digit. Wow. Demi mengumpulkan kartu Pokemon loh. Betul banget. Dan ini paketnya, kartunya sudah kubeli semua tapi belum dibuka-bukain ya. Oke, belum jadi dibuka-bukain, masih dalam bentuk paket. So di sini gua sama Agnes bakal bantuin gua. Kita bakalan ngebuka-mukain paketnya dan kita lihat isi kartunya itu apa aja, dan nanti kita kasih nominal harganya juga biar kalian tahu harga pasarannya kartu-kartu yang termahal di Pokemon. Oke. Okay. So Agnes, akan ku ambil aja paket-paketnya dulu ya. Kita ambil dulu guys. Aduh, gila guys, banyak banget paketnya Agnes ya. Ini dia teman-teman. Gila, banyak banget. Jadi kita akan langsung aja Agnes ya. Oke, kita buka nih satu-satu. Buka dan lihat isi kartunya apa aja guys yang kita beli ya. Let's go. Let's go. Oke guys, kita akan buka dari urutan random karena saking banyaknya paketnya, aku udah nggak tahu lagi. Yang mana. Kartu ini yang mana di box mana, yang kartu ini di box mana gitu ya. Jadi random aja. Jadi kita akan buka random aja dan ya itu nggak akan gue liatin, ntar alamat kita kesebar. Oke, langsung aja kita buka. Coba mungkin nggak akan semua proses pembukanya akan kita liatin ya guys ya, karena takutnya kelamaan durasinya. Jadi kita akan percepat saja. Wow, aduh. Oke, yang ini rupanya top loader guys. Ini top loader, skip. Oke, next box, kita buka ini. Oke, ini dia. Kartu apa? Oh, kok kartu burik gitu. Masih bonus kali ini. Bukan apa ini? Oh. Bentar guys. Apakah ini scam? Oh bukan, ini tuh bonus. Bonus. Berarti yang ini nih, yang di dalam sini, kita lihat. Kartu apa guys? Top loader. Oh, Salamence. VMAX Rainbow. VMAX Rainbow HR. Yay. Mantap. Ini salah satu yang belum kupunya di set A ya. That's why kamu beli kan? Betul. Ini aku beli, seingatku 200.000. 200.000. 200.000. Wow. Next. Oh ya guys, nanti kita akan masukin ke bukunya, buku kartunya atau bindernya terakhir-terakhir kalau semuanya udah dibuka ya. Yes. Itu yang paling satisfying. Yeah, melengkapi binder dan nanti kita akan lihat sama-sama masih kurang apa. Apa aja. Oke. Next. Oke, next pack kita punya paket kecil ini. Jadi kita akan buka nih, kayaknya bakal susah dibuka. Alright, sudah dibuka. Kita lihat apa kartu ini. Kartu yang sangat mahal atau mahal saja, nggak pakai sangat. Apa ini? Apa itu?
Pika Volt SR. Ini aku beli 135.000. 135.000 ya. Oke, bagus ya. Bagus. SR. Next pack kita punya paket merah yang imut ini, Agnes. Ya, akan ya. Kita buka. Kita akan buka ya. Ini dia sudah kita printilin plastiknya, yeay. Sudah kita telanjangi. Dan kayaknya dia ada di dalam ya. Oke, agak dalam guys. Gua akan coba tarik pelan-pelan, jangan sampai kartunya rusak. Tarik kuku. Oh, di top loader, di top loader. Wow, apa kemungkinan kalau di top loader bagus, pas guys. Pas banget lagi kebalik gitu. Pas banget kebalik, jadi enggak spoiler gitu ya. Oke, kita lihat sama-sama kartu apakah ini. 1 2 3. Oh. Leon SR ya, full art ya. Oke, kita akan buka. Ini lumayan mahal, Bi. Ini aku beli teman-teman Leon SR yang ini yang SR ya, bukan yang pelangi. 425.000. Oh. 425.000, guys. Next. Kita punya apa kanas nih? Gede ya? Lumayan gede ini. Lumayan yang paling gede, gede ya? Daripada yang lain. Oh, ini paket yang paling gede ya, sampai harus gua tidak zoom kameranya ya. Jadi kita akan kuliti lagi seperti biasa. Yes, kita buka dulu. Dan kita liatin pas sudah kebuka ya. Susah banget ya bukannya ya. Tapi thank you banget, packagingnya ini aman banget. Dan ini sepertinya seperti yang ku firasatkan, Bi. Apa jadinya? Ini adalah kartu yang ku beli, ku sayembara dari Manado. Di Instagram. Aku sayembara mencari kartu ini. Dan akhirnya orang ini DM aku. Dia kebetulan orang Manado juga. Dan jadi di Manado ada komunitas TCG Pokemon juga. Ada juga di Manado ya. Dan namanya Chris ini, dia orang yang berhasil narik kartu ini kartu langka. Tapi kita lihat dulu. Kita lihat dulu, bener enggak? Taunya udah baca-baca salah, guys ya. Karena dia bilang mau packagingnya digabus gitu. Jadi kemungkinan besar di tisu. Jadi kemungkinan besar sih ini adalah orang Manado, bener. Bener kan ada suratnya? Iya. Mainin game Apex Legend dong, Bang. Kalau ada kesempatan sekalian gacha Apex. Oh, bener kan? Torang semua basudara. Udah pasti ini, guys ya. Ini kartu bagus, teman-teman. Oke, di tisu. Ini kartu bagus, by the way. Ini susah banget dicari. Dan gue bangga sih, aku bangga karena ada orang Manado yang bantu. Oh, loh, oke, common. Yang membantu menarik kartu ini dan membantu misiku melengkapkan set A. Oke, kita lihat sama-sama. Ini adalah 1, 2, 3 energi penangkap. Ini susah ya? Wow, susah banget ini, Bi. Ini kartu UR, teman-temanku sekalian. Gemeter gue megangnya. Mau tahu harganya berapa, Bi? 900.000 ya. Oke, centering belakangnya sangat hancur ya rupanya ya. Centering belakangnya sangat hancur, sangat off center, Chris, tapi enggak apa-apa. It's okay. Karena kartu ini udah enggak bakal bisa didapat lagi. Pasti langka banget, tapi depannya bagus ya, depannya nggak terlalu buruk ya. Depannya kelihatan sih, karena lebih kecil, tapi ya. Betul, nih walaupun belakangnya hancur, tapi nggak apa-apa, karena gue cuma mau ngoleksi doang ya. So, tadi aku udah bilang harganya? 900 ribu, guys ya, energi penangkap UR emas. Sekali lagi shout out dan terima kasih buat Chris Wower dari Manado untuk kartu ini. Yay. Next pack gue beli dari toko grosir 2045. Oke, okay, ada nomor teleponnya juga. Gua akan tutupin aja takutnya bocil-bocil paling nyepam. Langsung saja kita akan buka, guys. Ini dia, kita akan buka. Apa? What? BCA. Aku tidak merasa beli ini. Apa ini? What is this? Mungkin bungkusnya doang. Oh, mungkin bungkusnya doang, guys ya. Kita lihat sama-sama. 1, 2, 3. Apa ini? Oh, kartu kan, bener kartu. Oh. Alright, that's it. Oh, rupanya satu shiny. Doang. Shiny ya, baby shiny silikobra. Ini harganya 50.000. Wow. Mantap. Jadi aku beli ya karena aku belum punya baby shiny yang satu ini ya. Oke, next selanjutnya paket putih ini, guys. Kita akan buka langsung. Alright, paket putih itu setelah dibuka ada paket hitam dan paket bubble hitam ya. Bubble wrap hitamnya, di dalam bubble wrap hitam ada pack. Pokemon jadul ya. Iya, berarti pecinta Pokemon juga nih, guys. Matahari dan Bulan nih seri jadul, Bi. Iya. Yeah. Langsung aja kita buka, guys. Dari mana bukanya kah? Nih. What is that? What? Oh, bonus. Loh. Oh, kartu Digimon, kayaknya tuh Digimon, Bi. Kamu tau Digimon?
Loh. Kartu Digimon, beli kartu Pokemon dapat kartu Digimon. Loh. Loh. Apakah ini scam? Kita lihat. Digimon lagi. Semua. Shiny. Rabut, dan kebetulan waktu aku bikin video sama kamu tuh yang belum diupload udah dapet. Rabut. Jadi ya, nah, kita punya double duplikat. Dan ini harganya 50 ribuan. It's okay. Next kita punya packaging bubble silver ini. Oke. Kita buka. Akan kita buka sekarang, guys. Dan di dalamnya ada sebuah kardus lagi. Sebuah kardus lagi. Berarti harus digunting lagi. Alright, kita buka sama-sama, kita lihat apakah ini top loader. Top loader biasanya dari seller bagus. Itu berarti kartunya kartu yang mahal ya biasanya. Kita lihat, 1, 2, 3, hop! Orang guru UR. Ini yang kamu share di Instagram. Yang ku share di Instagram, yang ku sayembara di Instagram. Dan ada seorang sahabat, seorang teman, nama Instagramnya Bopet. Nama aslinya Peter, dan dia yang bantu aku cari berburu kartu ini di pelelangan Facebook. Ya, dia yang bantu aku buat berburu kartu ini. Ini kartu super langka juga, guys, sangat susah dicari. Dan kalau udah kehilangan kartu ini, tentunya aku nggak bakal bisa lengkapin semua kartu Pokemon set A ini ya. So, shout out to Bopet atau Peter, udah bantu berburu dan bantu ngurus pelelangan kartu ini ya. Peter. Orang guru UR, harganya udah aku sebut. Harganya ini sekitaran 1,1 sampai 1,5 juta. Oh God, tapi di sini aku dapat dari Peter 900 ribu saja. Udah murah itu. Udah murah itu, guys, ya, 900 ribu ya. So beautiful. Orang guru shiny ultra gold, cantik banget. Dan ini kelangkaannya kurang lebih sama kayak yang kamu tarik di Indomaret. Kolosal itu. Ya, tapi entah kenapa ini lebih mahal karena monyet lebih disukai. Oke. Gitu. next. Paket selanjutnya dari Rafka 1211 ya. Lanjut. Aku nggak ingat nama tokonya, cuma kayaknya nggak ada yang namain tokonya Rafka deh. But anyway, kita akan buka ini dulu teman-teman. Mungkin bisa gue sobek gini. Digimon lagi. Jangan bilang ini Digimon. Oh, enggak. Oh. Starter deck. Ini adalah starter deck ya. Dijual di Indomaret ya? Yang jual di Indomaret, tapi kalau di starter deck itu kan nggak gacha, dia lebih ke deck untuk pemula lah. Oke, kayaknya ini harus digunting, guys. Oke. Kita buka dan, apa ini? Oke. I see. Nggak itu. Oke. Kita punya Talon Flame SR. Sebenarnya apa? Enggak, ini langka juga. Langka juga. Ini langka juga, guys, tapi tidak terlalu mahal ya. Ini ku beli seharga 100 ribu. Ya, tapi cantik banget loh dia, lihat deh. Dia burung api tapi latar belakangnya biru. Keren sih. Keren banget. Selanjutnya dari JNE. Kita akan gunting-gunting dulu seperti biasa. Dan kita buka. Apa isinya? Top loader kah? Apakah ini top loader? Ada bubble lagi di dalam, teman-teman. Oke, langsung aja brewek. Brewek bubble. Packagingnya sangat solid. Teman-teman, kemungkinan besar ini adalah sesuatu yang harus digunting dulu. Okay, shred. Ada lagi di dalam kardus lagi, guys, ya. Packagingnya sangat-sangat banyak sekali ini, guys. The best packaging ever, bro. Ini dia. This is it. Kita akan lihat. 1, 2, 3. Oh, ini dia. Kita lihat. 1, 2, 3. Kabu Hyper Rare, guys, nice. Ini adalah kabu versi yang paling langka, pelangi. Pelangi. Ya. Kabu HR. Trainer. Ini harganya aku beli 300 ribu. Wow, lumayan. Lumayan ya, HR loh ini. Ini susah juga ditarik loh. Alright, next. Oke, selanjutnya kita akan buka paket warna krim ini. Kamu suka warna krim nggak? Aku suka, lebih suka warna kukumu. Warna kukuku yang dakian. Oke, langsung kita buka, guys, ya. Langsung kita tarik. Apa ini? Ada bubble wrap di dalam. Ada ijo-ijo di dalam. Aku akan langsung... Perkos ya.
Upper cross. Wah, ada bubble lagi. Apa ini, guys? Alright, ini dia di dalam sini. Aku akan langsung buka. Ini dia, guys. Top loader. Aku merasakan top loader. Oke, ini dia. Kita lihat sama-sama. Satu, dua. Udah mau keluar gini ya paketnya. Yeah. Satu, dua, tiga. Wow, Leon HR. Dan ini harganya di atas yang full art biasa. Yang ini lebih mahal sekarang 600 ribuan. Aku beli 530 ribu. 530 ribu. Wow. Top loadernya agak dekil ya. Agak baret-baret. Jadi kalau aslinya sih, wah lihat tuh. Mengkilat banget Leonnya ya. Leon. Leonnya mengkilat banget. Dan kita bandingin sama yang keren ya. Tapi kalau yang full art sih lebih bagus karena dia colorful ya. Yang ya, kalau ini kan kayak cuman rainbow doang. Iya, pelangnya ya doang ini. Tapi malah yang ini untuk yang kartu Leon ini ya, bisa dibilang Leon ini salah satu trainer paling mahal lah. Di set A ini ya. Nah, karena Leon nih favorit juga. Dia seorang champion. Seorang juara. Next, ada paket bubble wrap yang kecil ini, langsung kita buka. Ini dia, sudah kita buka. Kita akan langsung tarik aja. Keras sekali. Oke. Top loader kayaknya. Top loader. Aduh, astagfirullah. Ini di top loader, guys ya. Di bubble wrap lagi, gila packagingnya sangat solid. Nah, langsung sudah bisa ditarik. Yes. Kartu apa ini? Kenapa plastiknya banyak sekali? Aku jadi susah narik-nariknya. What? What is this? Kok ada kartu ini apa? Oh, beli banyak kali. Oh, ini bonus kali? Enggak, nggak mungkin. Aku nggak beli kartu common kayaknya. Oh, ini bonus. Bonusnya kartu Inggris. Bonusnya kartu Inggris. Apa ini? Penasaran banget ya. Oh, ini pengaman. Kartu commonnya dijadiin pengaman ya. Nah, berarti ini ya. Apakah itu? Ini top loader dan juga dikasih sleeve yang belakangnya warna hijau. Wow, apa ini? Langsung aja kita lihat sama-sama. Satu, dua, tiga. Kenbo, Kenbo, Kenbo. Ini ku beli dari Kenbo. Wah, thank you banget, Bo. Mantap, kita mendapatkan kartu ini, guys. Yuk, kita buka dulu. Ini adalah Togekiss VMAX Rainbow. Rainbow yang belum kupunya juga, ya. Jadi sebenarnya tingkat kesulitan mendapatkannya ini sama seperti Pikachu. Pikachu tapi, VMAX yang pelangi. Tapi entah kenapa lebih mahal yang Pikachu. Iya, kenapa lebih mahal yang Pikachu itu karena peminat Pikachu lebih banyak, lebih ya. Banyak. Dan ini ku beli dari Kenbo dengan harga 250.000 ya. Pasarannya udah 300 ribuan. Kayaknya 300 ribuan. Tapi Kenbo kasih aku harga diskon 250.000 saja. Oke? Mantap. Thank you, Bo ya. Thank you, shout out to Kenbo dan jangan lupa mampir ke tokonya Kenbo, dia juga jualan kartu Pokemon Dino Milosaurus. Alright. Ini dia paket selanjutnya, bubble wrap putih. Oke, apa ini? Waduh, apaan nih, Bi? Kartu apaan nih, guys? Wah. Tarot. Apa nih? Oh, Magic the Gathering nih, TCG terkenal juga nih, tapi aku enggak terlalu ngikutin ya. Namanya Magic the Gathering, iya. Ada kartu-kartu langkanya juga dia pasti. Di dalam sini, guys, kita ya. Hey. Ini dia Magic Gathering, pelangi guys, kartu pelangi itu. Bonusnya Magic Gathering semua ya. Pelangi, ini pasti Magic pelangi. Gathering yang common, kartu Magic Gathering keren juga, lumayan guys tuh ya. Pasti yang holo apa yang rare-nya menyala-nyala juga, hologram juga, foil juga. Okay. Dan ini pasti dia ya, ini pelangi nih. Kita lihat deh sama-sama. Satu, dua, tiga, kolosal. VMAX Rainbow. Mantap kali guys. Ini ku beli seharga 300.000, Bi. 300.000. 300.000, wow. Ya. Pelangi juga nih. Ini bakal ngelengkapin set pelangiku. Pasti banget. Oke, next pack dari karton coklat ini, guys. Wow. Kita akan buka dengan secara barbar, teman-teman. Kartu apakah yang ada di dalam box ini? Alright, ini dia. Ini dia, Bi, dari gabus juga. Rupanya pakai gabus banyak. Oh, top loader, kemungkinan balik. Bagus. Top loader kemungkinan bagus. Wah, kosong kah? Kosong nampaknya. Kita lihat. Oke, kosong ya. Apa tuh? Tidak ada lagi. Kita lihat sama-sama, guys. Oke. Kartu yang di top loader biasanya bagus ya. Kita lihat in 3 2 1 dan
Chubby Max Rainbow. Guys. Oh my god. Ternyata secantik ini. Ternyata packaging yang biasa aja isinya beginian, guys. Dikasih bonus Morpeko. Morpeko baby, aku belum punya juga. Kamu juga belum punya. Belum punya, nice. Ini Morpeko harganya 70 ribuan ya. Dan kalau kita bahas yang Pikachu pelangi ini, berapa guys, berapa harganya ini? Aku harus lihat dulu lebih. Kita harus lihat kondisi dia. Oke. Kita harus lihat kondisi. Kita buka dulu apa? Oke. Kita buka, boleh, boleh. Bentar, guys. Alright, ini guys, aku beli dari toko yang namanya Seblaks ya. Seblaks di Tokopedia. Okay. Harga awalnya 7 juta. Cuma aku nego jadi 6 juta dan dilepas sama dia ya. Oke, gua akan buka dengan pelan-pelan guys, ini kartu. Harganya sudah kusebut tadi ya. 6 juta rupiah guys, Pikachu Rainbow guys. Pikachu HR. Oke, centering depan menurutmu gimana? Bagus enggak? Rata enggak ini? Centering depan kayak karena lebih kecil. Karena lebih kecil dikit, but yeah. it's okay. Enggak parah-parah banget ya, kita lihat belakang teman-teman. Gemeter tanganku. Oh ya, yeah, kira lebih kecil. But not bad sih, not bad yeah, at all. Yeah. Cukup oke okay, guys ya. Cukup oke. Okay. Alright guys, langsung aja. Kita kembalikan lagi di sleeve. Akhirnya aku punya juga. Setelah kita buka banyak box set A ya, tetap gagal dapat. Iya, akhirnya gua kita nemu ini. Bukan nemu, beli sih lebih tepatnya, beli guys. Maksudnya apa? Oke, ini dia Pikachu Rainbow. Yeay. Kartu termahal di set 7. Set 7 mau A mau B dia paling mahal. Kedua termahal Marnie. Lihat betapa indahnya Agnes. Bisa DP motor ini. Oh my god. Motor. Oke, ini dia box selanjutnya. Yay. Boxnya sama ya? Sama. Tokonya sama enggak nih? Oh, enggak. Waduh, apa nih bulu-bulu anjir, jijik. Pegang deh. Ini biar enggak ini. Ih, bulu-bulu, guys. Ih, geli aku. Oke, kita lihat udah bulu lagi. Nih, packaging tipe baru ya. Biasanya kita lihat bubble wrap, ini bulu. Oh, top loader. Wah, udah kelihatan. Pelatihan breed Pokemon. Bulu-bulunya pas banget ya. Nah, dia pelatih apa kayak peternak ada bulu-bulunya ya. Oke, kita dapat pelatihan breed Pokemon. Ini aku beli di Tokopedia juga kalau nggak salah ya, 400.000. 400.000. Karena dia HR ya. 400.000 aku lupa. 400.000 sih kayaknya. Lumayan. Guys ya. Oke, next. By the way, ada kartu Digimon lagi, guys. Gua nggak tahu mungkin ini bonus ya, Agnes ya. Iya, banyak banget yang kasih bonus ya. Banyak yang ngasih bonus, jadi thank you buat teman-teman seller, baik-baik banget ngasih kita bonus. Kita appreciate banget ya. Apa ini? Oh, bukan. What is this? Longga, ini aku beli juga. Ini bukan bonus, guys. Oh, kamu emang beli itu shiny. Ini emang aku beli juga ya. Kita makan ini udah pernah dapat. Dari itu? Toko yang bulu-bulu ini belum. Belum. Toxicity ya. Ini kita belum dapat. Oke, okay? Dapat baby shiny. Aku jadi beli ini ya. Beli dua ini, oke? Okay? Hey. Next. Oke, okay, selanjutnya ini dari paket seperti surat ya. Surat putih. Makin penasaran kita isinya langsung apa. Langsung aja. Ini suratnya, guys. Ini dia. Wow. Ini dia, guys, ya. Apa ini? Oke, okay, ada kartu Inggris di dalam. Kamu udah bisa melihat bocoran? Bocoran. Itu udah dari sampingnya udah. Oh, gold. Gold, guys. Dari sampingnya. Bisa buka dari sini. Oh, sini bisa. Ini. Gold card. Gold card yang di sleeve pastinya ya. Oh, di top loader bahkan nih. Oh, ada dua. Wow. Yang ini dulu ya. Ada dua, guys. Ada yang di sleeve, ada yang di top loader. Mungkin aku beli dua dari toko ini ya. Coba kita lihat. Kita buka yang ini dulu, yang sleeve biasa dulu ya. Aku tetap pasti yang satu shiny. Okay, coba kita lihat. Coba kita lihat. Soto Gaming. Oke, 1, 2, 3. Oh, salah. Grapefruit. Kayaknya enggak deh, kayaknya itu bonus deh. Apa udah punya Grapefruit? Bonus mungkin ya. Bonus tapi di sleeve sama dia. Oke, mungkin gue lupa. Dan ini harganya enggak mahal, 100 ribuan. Satu lagi kita lihat. Hop. Oh, Togekiss Mantle ya. Kemarin kita udah dapet ya dari kartunya Bang Rizat. Ini aku beli. Lulu ada bonus. Oh, bonus. Bentar, centeringnya sih off center ya. Yang kiri lebih gendut ya. Ini aku beli 600.000. Yang atas juga, bawah terlalu gendut. Oh iya ya, centeringnya tidak terlalu bagus guys, but it's okay. Dan ini kita udah punya dari Bang Rizat. Kemarin kita pas charity, kita buka pack A juga. Dan kebetulan di packnya Bang Rizat, yang dibeli dari Indomaret, dapat kartu ini ya. So it's okay. Agak jadi duplikat, bukan agak memang jadi duplikat. Tapi mungkin bisa gue jual lagi suatu saat, oke? Okay? Oke.
Oke, satu paket kecil ini sepertinya gue tahu ini dari siapa karena gue beli dari beliau. Jadi kita akan langsung buka aja sebelum kita kasih tahu orangnya, oke? Oke. Oke, ini dia guys. Lihat. Packagingnya vibes ya, agak bonyok tapi semoga kartunya aman. Kita harus gunting lagi sepertinya. Minuman. Itu kartu permainan. Oh, kartu permainan. Oke, okay, oke. Okay. Positive thinking. Yeah, kira vibes yang itu. Kirain vibes yang lain. Oke, okay, ada apa ini? Tisu. Oke, okay, tisu guys, packagingnya. Kita akan lihat kondisi kartunya apakah aman. Sleeve. Oke, Pokekit. Oke, kondisinya juga masih aman ya, agak sedikit curve, tapi ini susah banget larinya sekarang. Harganya sekarang aku beli 300.000. 300.000. Harganya sekarang 400.000. 350 sampai 400.000 ya, dan doi ini juga sempat narik di live streamingnya. Iya ya, dapat dari. Ayo tebak brewek siapa guys? Dapat dari Brewek di live streaming, konten kreator juga. Siapa yo? Ayo siapa yo? Dan ini centeringnya, oke okay, agak gendut di sini ya, nggak apa-apa, it's okay. Oke. Ini dia guys, Poke Kid. Tebak, gue beli dari siapa? Ayo. Yes, tepat sekali, bukan Kenbo. Bukan Kenbo dan tapi, bukan Bang Hyper. Bukan Bang Hyper Potatoes, melainkan George, aka Jot, aka. Tieris. Tierison. Oke. Thank you banget Jot ya udah jual harga murah kartu Pokekit ini. Yes. Cantik banget sih Pokekit ini ya. Jadi dia apa namanya? Cewek pakai kostum. Yeah. Kostum efek. Nice, thank you Jot. So, kita sudah ada di penghujung acara karena ini adalah paket kartu terakhir yang gue beli secara online ya. Tapi setelah ini jangan kemana-mana karena abis ini kita bakalan masang semua kartu langka tadi di binder dan ngelihat kita kurang kartu apa lagi itu ya. Itu yang paling seru. Betul banget. Langsung aja kita akan buka kartu ini ya. Oke. Okay. Ini dia kartu terakhir. Ada di box berwarna coklat dan diplastiki dengan top loader yang sangat kokoh dan gagah ya. Langsung aja. Gua akan buka dari sini. Alright. Okay. Ini dia. Kita lihat sama-sama teman-teman. Kartu apakah kartu terakhir kita di episode melengkapi kartu-kartu terlangka dan termahal. Allah, rempong dah rempong. Bukan top loader nih. Resek. Ya. This is it, bro. Yo. Oke, kayaknya yang di slip item ini ya. Ya, udah pas yang di slip item ini ada energi. Oke. Oh, ada juga ada dua slip, guys. Ada dua slip ya. Jadi ada dua ini, mungkin aku beli dua. Kita lihat sama-sama, kamu yang mau hitam dulu atau yang putih dulu? Yang transparan dulu? Yang putih dulu. Yang transparan dulu, kita lihat. Satu, dua, tiga. Xantiscord, shiny. Nice, aku belum punya. Nice, oke. Okay. Ini nice banget, aku belum punya. Okay. Ini harganya, kalau shiny ini 70.000 kayaknya. 70.000. Apa 100.000? 70.000 deh. 70.000, 70.000. 70.000 kali ya. Ya, 70.000. Ya. Kalau hitam. Selanjutnya kita punya. Memory Capsule Ultra Rare. Nice, ini akan menambah salah satu koleksi lagi dari koleksi kartu emas atau kartu UR ku teman-teman ya. Paling cantik. Cantik banget, ini ku beli harganya 350.000. Oke. Masih inget aku semuanya, bener-bener inget. Kecuali yang shiny-shiny itu aku gak lupa. Cuma yang begini-begini aku inget banget nih. Yes. Oke teman-teman, semua kartu terlangka dan termahalnya sudah kita kumpulkan semua di sini. Dan ini sekarang kita mau ganti sleeve-nya ya. Kita mau ganti sleeve-nya ke Champion's Pad. Kita mau ganti ke Champion's Pad. Dan nanti kita akan masukin ke binder sama-sama. Yes. Oke, okay, teman-teman. Dan mana Pikachu? Oh, ini dia. Ini dia Pikachu-nya nyempil sendiri di sini, guys. Pikachu 6 juta, guys, ya. Oke, okay, langsung aja kita akan ganti semuanya menjadi sleeve yang sama biar rapi. Dan kita masukin ke binder. Yuhu. Let's go. Oke, langsung kita lengkapi binder kita. Oke. Halaman pertama dulu. Halaman pertama. Talonflame masuk. Talonflame masuk. Lalu SR nih ya, halaman pertama nih monster SR semua sama Vikavolt. Vikavolt masuk. Oke, lengkap halaman ini. Lengkap. Halaman selanjutnya. Trainer Leon. Leon. Oke, Leon masuk di sini. Oh, dari depan sini ya. Masukinnya dari depan, guys. Iya, oke. Oke. Hey, yay.
Lihat. Yeay, halaman ini lengkap. Nice. Poke kit. Mantap. Yeay, halaman 3 lengkap. Halaman 4. Oh, halaman 4 kurang 1. Ini yang tadi. Baby. Oh, shiny. Iya, nomor 187. Ya, warnanya beda, enggak apa-apa. Ini 188. Oke. Nah, ini 187. Jadi enggak apa-apa, tetap sama aja kita masukin terus ya. Masukin. Oh, karena sebelumnya memang warna oranye. Nah, sebelumnya memang warna oranye. Eh, warna merah. Oke. Set. Yeay, lengkap. Halaman 4. Halaman 4, halaman 5 sudah lengkap. Eh, belum. Oh, deh, udah lengkap. 5 lengkap. Halaman 5 sudah lengkap. Halaman 6 kurang 3. Ada enggak? Ada dua. Oke, kita punya Morpeko nomor 212 di sini. Morpeko masukinnya dari belakang, guys. Baby shiny sama Toxicity. Di sini. Atasnya apa? Ya, atasnya. Apa ya? Atasnya apa? Ah, ada lagi. Ini juga. Emang nggak lengkap, nggak apa-apa, nggak tahu ini siapa ya. Kurang satu. Kayaknya ya? Ini aku ada dari Hartanto deh, kurang satu jadi ya. Kurang satu guys. Ya bisa ini kita masih banyak yang kurang guys. Eh, 3 malah. 3. Ini nomor 222 berarti di sini 222. Wah kurang masih kurang guys. Masih kurang 2. Dua sama satu yang di sini. Ya, sama satu yang di sebelahnya. 3. Halaman 7 kurang 2, halaman 6 kurang 1. Next. 8. Halaman 8. Satu apa nih? Kayaknya enggak ada nih warna putih nih. Ada guys, masih kurang iya, guys. Kurang. Baby shiny masih banyak yang kurang ya. Gue lebih gincer yang langka-langka tapi nanti gue akan lengkapin juga. Yes. Ya, kurang. Next. Oh, ini tempatnya Charizard nih, Bi. Tempatnya Charizard kurus dan Charizard gendut yang paling mahal. Ya. Oke, selanjutnya ya. Sebelahnya enggak ada juga. Enggak ada juga. Ini perubahannya dia. Perubahannya Wolo. Oke. Okay. Ada, nanti ku cari lagi ya. Deh, oke. Nah ini dia yang paling penting nih, pelangi mau masuk semua nih ya. Yes. Oke, kita akan coba lihat. Pelangi ada banyak guys. Pelangi ada banyak. Pelangi kita ada banyak, kita akan masukin nomor 247. 247 di sini. 247 adalah... Oke, yang halaman ini skip dulu guys ya, halaman ini skip dulu. Kita akan yang halaman yang banyak yang kosong dulu. Oke, berarti ini 29, 250, kita cari 250. 250. Koalosal. Koalosal masuk. Koalosal masuk. Let's go. Oke, Koalosal. Koalosal sudah masuk. Lalu 251. 251. 251 Salamence. Salamence, kita masukin Salamence. Alright. Lalu 252. 252 itu 252 dari Bang Kenbo, Togekiss VMAX. Yay, masuk. 52 masuk. Right. Sekarang kita mau 253. 253 adalah Kabu Pelangi. Pelangi kita masukin. 254 sudah ada. 255 adalah Leon. Leon Pelangi. Leon masuk. Masuk. Eh, ada rambut masuk juga. Ada rambutnya nyelip dong. Rambut aku, Eli. Leon masuk. Dan 256. 256. 256. Pelatihan breeder pelangi. Wow, oh, cantik ya. Oke, ini gue tahu siapa. Aku tahu siapa, tapi belakangan. Kalau ini kayaknya emang belum punya. Ya, ini masih kosong. Dan yang ini. Ini nggak tahu siapa nih, guys. Pelangi juga nih kemungkinan ya. So, ntar kita lihat aja ya. Dan yang belum masuk lagi adalah kartu set emas. Mas, berarti di belakang nih. Belakang. Ya, nah. Set emas. Kita akan masukin semua. Nomor 259. 259 rupanya si monyet emas ini. Ya, 259 masuk di sini. Right. Itu sih bengkok. Berarti ada kartu-kartu mahal banget nih. Dan oke. Okay. Lalu kita punya 260 dong berarti.
Red 262. 262 ini. Sekarang 263. Ah, 263 juga enggak ada. Dan 265. 265 ini. Oke. Nah. Nice. Masih belum, guys ya. Masih kurang ini. Aduh, masih banyak yang belum. Dan juga di pelangi kurang satu nih, siapa? Oh, ini belum. Ini terakhir nih. Oke. Yang ini kita enggak tahu siapa. Enggak tahu siapa. Tapi ini adalah apa sih gue? Oke, 249 adalah Pikachu V-Max pelangi Rainbow. Ya, akan dimasukkan. Aduh, masukin dari belakang lagi. Aduh. Harus hati-hati nih. Jadi guys ya, ini sangat berharga sekali. Jadi gue akan masukin dengan pelan-pelan dorongnya. Dengan perasaan, karena ini kartu 6 juta guys ya. Alright, pelan-pelan. Nah, gak usah terlalu didorong ya. Okay. Ini dia guys, kartunya. So, itu dia guys, binderku dan kartu-kartu yang ku beli di toko online. Namun sayang sekali belum lengkap ya. Terima kasih sekali lagi Agnes. Terima kasih udah bantuin juga nyari kartunya. Terima kasih udah bantu nyari kartunya. Terima kasih udah bantu nyusun juga bukunya, karena yang nyusun-nyusun Agnes ya. Dan mungkin di next part gue akan cari lagi kartunya yang belum dapat. Yes, pastinya berburu harus, lagi. Harus ya, sampai harus lengkap. Ya. Setuju nggak? Setuju. Aku setuju. Kalian setuju nggak? Setuju lah kalau Brandes setuju. Oke, okay, ya. Nanti kita cari dan kita bikin part 2-nya di mana semuanya sudah lengkap dan akan kulis harganya semua ya. Yes. Oke, okay, thank you semuanya teman-teman yang sudah nonton. Thank you buat teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Agnes ada tambahan? Sudah, terima kasih, ditunggu part 2-nya. Oke, okay. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue Brando. Gue Agnes. We're signing out, bye-bye.